Di pelajaran juga, Bapak ibu sekalian, bahwasanya kehidupan dunia sebentar, dan jangan seorangmu menjadikan target. Makan yang ada, minum yang ada, boleh cari kualitas terbaik, tunggangi kendaraan yang ada, rumah yang ada, iya, tapi bukan target. Jangan kalau nggak dapat, nggak bisa tidur tiga hari. Hah? pergi ke restoran, tutup, dipikirin sampai tiga hari, kenapa tutup? Nah, ibu-ibu biasa tahu dirinya ini, ya. pergi ke toko baju, nggak dapat bajunya, kepikiran kenapa nggak dapat satu bulan. Semua di teman-temannya di bicaraan, oh, tuh baju bagus, saya nggak dapat. Satu kampung semua tahu, gara-gara dia tidak dapat baju. Untuk apa? Emang kalau enggak pakai baju itu mati? Kan tidak. Kalau nggak dapat makanan itu kenapa? Makan yang lain. Toh tempe, rendang, apa segala macam ini, ini variasinya kan. Di lidah kita rasanya beda, oh ini tempe, oh ini sambal, oh ini nasi, oh ini ayam, kari, ini segala macam. Begitu masuk ke tenggorokan, masih bisa dibedain mana rendang, mana tempe, mana Berarti kan variasinya ya, intinya nutrisi masuk ke tubuh kan gitu. Kalau ada yang terbaik makan, bukan tidak boleh. Tapi jangan sampai kalau tidak dapat kepikiran kayak orang yang luar biasa enggak. Biasa aja gitu. Kita lagi mau keluar baju belum siap, ya pakai baju yang ada. Enggak apa-apa kok. Oh teman-teman saya di pengajian sudah tahu minggu lalu saya pakai baju itu. Biarin aja enggak apa-apa ditahu. Masa ada tiap orang datang, ini baju kau minggu lalu ya. Orang enggak ada. Enggak ada orang yang pusing dengan baju itu. Dia sendiri mungkin sudah lupa baju apa dia pakai minggu lalu mau pusing dengan bajunya orang lain gitu. Pakai tas malu, ini tasnya kayaknya minggu lalu saya sudah pakai nih. Sepatunya sama, biarin aja sama, nggak apa-apa. Yang penting kan bersih, halal, bagus kan gitu. Nggak usah berlebihan. Gitu. Karena orang Subhanallah berlebihan sekali ya. Jadi harusnya dikontrol karena nanti kalau kita terlalu berlebihan dengan dunia, cinta dunia akan menghilangkan akhirat. Kata sebagian ulama salaf, sedikit cinta dunia akan menghilangkan banyak dari akhirat. Nanti akhiratnya jadi banyak dilupain. Alhamdulillah.